Pejabat Gubernur Aceh Dr. Haji Safrijal Zeta MSI bersama sang istri Safriati yang juga menjabat sebagai PJ Ketua Dekranasda Aceh mencicipi sejumlah produk olahan yang dijajakan di Pasar Tani yang hari ini digelar di Stadion Harapan Bangsa atau SHB Long Raya Minggu 13 Oktober 2024. Sebagaimana diketahui, minggu ini merupakan kali pertama Pasar Tani yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh bersama Asosiasi Pasar Tani Indonesia atau APTANI digelar di Komplek SHB. Ketua APTANI Aceh M. Khaidir menjelaskan dirinya bersama para pelaku UMKM di Pasar Tani tidak menyangka sambutan masyarakat cukup baik di SHB. Pasar Tani merupakan agenda rutin pemerintah Aceh melalui Distanbun bekerja sama dengan APTANI Aceh. Pasar Tani juga digelar rutin setiap 2 minggu sekali di lapangan Expo UMKM Bank Aceh di kawasan Lampineng. PJ Ketua Dekranasda Aceh menyambut baik kegiatan Pasar Tani di SHB. Senada dengan sang suami, Safriati menyarankan agar gerai dan kapasitas dagangan para pelaku UMKM diperbanyak pada Pasar Tani mendatang di SHB.